Halo teman-teman, selamat siang dari Terminal Surabaya Bung Rasih. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel saya Bujang Gunung Pacitan. Dan alhamdulillah di kesempatan pada hari ini kita semua selalu diberi kesehatan panjang umur dan selalu diberi rezeki yang berkah barokah. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini seperti biasa saya akan update jadwal keberangkatan dari Sudiro Tunggajaya yang angkatan dari Surabaya. Nah di depan ini sudah terparkir ada Jinuka ya, ini nanti untuk jam keberangkatan pukul 15.00. Di belakangnya ada Sudiro Tunggajaya Silo ya, nanti ini angkatan dari sini pukul 14.20. Dan di sana juga terparkir ada dua unit dari Sudiro Tunggajaya yang kembar teman-teman. Ini di depan ada Sudiro Tunggajaya Garai, yang belakang mungkin Jares ya. Ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan ya untuk update video-video terbaru dari Bujang Gunung Pacitan. Wah, hari ini tak review. Wah, itu Mas Agus ganti ban. Wes. Ini gere. Kembar ini. Ini belum berangkat, ini masih lama. Weh, Mas Agus. Panas-panas dolanan besi. Bareng Mbak Helen. Ngecek ini, teman-teman. Nah, itu untuk Sudiro Tunggajaya Silo sudah mulai memasuki di jalur shelter ya, sudah mulai bergerak itu, teman-teman. Nah, kita nanti ikut lihat di sana ya, di shelter 8. Ini Mbak Elennya juga masih ikut di Sudiro Tunggajaya Jares. Nah, oke teman-teman ya, ini untuk Sudiro Tunggajaya Jares yang ekonomi ya, sudah merapat di belakang jalur shelter ekonomi ya, karena biasanya lewat di depan. Nah, sekarang ditutup, dan hari ini tetap Mbak Helen yang bertugas ini ya, karena Mas Yahya masih libur. Nah, ini armada ekonomi teman-teman, armada ekonomi yang terakhir dari Surabaya ini ya. Sekarang sudah ganti nama ya untuk ekonomi. Kemarin Sudiro Tunggajaya New Viola, sekarang ganti nama Jares. Tapi sama-sama armada ekonomi ya teman-teman. Oh, parkirannya banyak banget ini. Parkirannya penuh bos. Wah. Wah. Penumpang juga ramai teman-teman. Nah ini nggak tahu nanti mau parkir lewat mana ini. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi nih. Akhirnya armadanya bisa parkir di depan ya, karena di belakang tadi ruwet banget teman-teman. Ruwet pol karena hari ini momen yang sangat luar biasa. Wih, penumpangnya langsung banyak yang naik ini. Sudiro Tunggajaya. Masih bersama Mbak Helen teman-teman. Mbak Helen
Wis, luar biasa teman-teman. Ramai hari ini ya untuk Sudirodo Gajaya Jares ekonomi. Wah. Bukai nek ada pramugarinya. Wah. Mas Riko. Mas Riko jarang lagi Mbak Helen mah kalau. Nanti kemana trip? Ngetrip emang? Lagi teko sampean? Lagi teko? Iya. Nah, buat teman-teman semua ya yang ingin bareng dengan Sudiro Tunggajaya Ekonomi Jares ini yang terbaru ya, langsung saja merapat di shelter 11 jam 4.00 atau jam 4 pas ini udah berangkat ya, jadi diusahakan sebelum jam 4 sudah standby di terminal Bungur Rasih. Nah, ini untuk armada yang ekonomi terakhir ya teman-teman, Surabaya Madiun Magetan teman-teman. Dan hari ini ini ya drivernya Mas Agus dan Mbak Helen teman-teman. Wah, ini juga andalan Sudiro Tunggajaya Ekonomi, pramugarinya Mbak Helen teman-teman. Ini belum masuk shelter ya, ini sudah terlihat itu penumpangnya sudah banyak banget. Ini jelas nanti sudah full dari shelter sini ya. Nah, tambah poin lagi ya, luar biasa untuk ekonomi. Pokoknya kalau ada pramugari cewek, wow, auto langsung full seat untuk Sudiro Tunggajaya. Dan ini kelihatannya juga ikut di Sudiro Tunggajaya teman-teman. Wah, poin lagi teman-teman. Nah, ini untuk Sudiro Tunggajaya akan masuk di jalur shelter ya, atau masuk di jam parkirnya teman-teman. Kita pantau saja sampai Sudiro Tunggajaya Jares Ekonomi lepas dari terminal Bungur Rasih Surabaya ya. Ini dulunya arek-arek ini Mbak Helen teman-teman. Mbak Helen selalu apa ya teman-teman, luar biasa pokoknya kalau ikut di bis-bis itu luar biasa untuk pelayanan, untuk ininya ya. Hampir penuh ini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Bersama Mbak Helen judulnya. Kurang 5 menit lagi nih parkirnya untuk Sudiro Tunggajaya. Makin bertambah ya, luar biasa, mantap banget ini untuk Sudiro Tunggajaya Ekonomi. Wah, ini untuk yang Bagong juga ramai banget ya. Jos Nggalek. Nah, luar biasa penumpangnya STJ Bolo. Keren, keren, keren.
semakin sore semakin ramai banget ini, luar biasa. Nah, buat teman-teman semua ya, untuk update Sudiro Tingga Jaya angkatan sore dari Terminal Bung Rasih. Cukup di sini dulu ya teman-teman ya untuk update-nya, dan jangan lupa tonton terus videonya sampai selesai, dan jangan lupa juga tonton video selanjutnya dari Puncak Gunung Pacitan. Weh, keren ini, mau detik-detik mau persiapan lepas ini penumpangnya tambah ramai banget ini, luar biasa. Istimewa tenan. Jares ekonomi penumpangnya mantap. Tekone iki. Antriane kang ya. Antrian full teman-teman. Loh, itu tadi nggak jadi, kenapa? Gagal naik, nggak tahu itu mau kemana itu. Salah bis paling. Oke ya teman-teman ya, untuk update video hari ini cukup ini dulu ya, dan next video selanjutnya, dan apabila ada kata-kata orang pas video-video yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita pantau dari depan ini aja ya, ini udah persiapan mau berangkat teman-teman untuk Sudiro Tingga Jaya ekonomi Jares. Hari ini Sudiro Tingga Jaya Jaresnya penumpangnya luar biasa ramai banget teman-teman. Wih. Bersama Mas Agus dan Mbak Helen ya. Wih, banyak juga yang keluar, ini ada Bagong dan ada Harapan Jaya Trenggalek. Oh, ini sama-sama Trenggalek ekonomi sama patasnya ya. Itu juga keluar Ponorogo Indah, Surabaya Ponorogo. Mas Bintang mandirnya SDG. Wah, ini Ponorogo Indah ini. Ibis apa ya modelnya ini, kurang tahu. Oke, Mas Agus bersama Mbak Helen, terima kasih ya. Semoga selamat sampai tujuan. Penumpangnya juga rame luar biasa, sampai seat belakang luar biasa. Semoga selamat sampai tujuan, dan besok jangan lupa ya untuk teman-teman semua upacara bersama ya, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Oh. Ini ada Jetstar Anugerah Abadi Surabaya Jember Patas.